UMNO telah menerajui usaha untuk keluar dari kemelesetan ekonomi dan memulakan proses industrialisasi negara. Manakala masih segar terakam dalam ingatan ramai, pada detik-detik ini pulalah, lebih kurang 10 tahun dulu, yakni 1999, UMNO sekali lagi telah bingkas beraksi menyelamatkan negara daripada jatuh merudum ke dalam cerun krisis kewangan Asia. Sekali lagi, apa yang mustahak untuk diketahui adalah kesemua tindakan hebat yang dinyatakan ini. Nahodanya adalah kepimpinan UMNO. Berlandaskan kebijaksanaan pemikiran yang kreatif lagi inovatif. Segala-galanya dilakukan atas nama kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengenang peristiwa dan kejadian juga, jangan mudah kita lupa bahawa selepas tragedi 13 Mei 1969, para pemimpin UMNO boleh memilih untuk tidak meneruskan demokrasi yang telah digantung. UMNO juga boleh memutuskan untuk menubuhkan kerajaan satu parti atau mungkin menyokong saja pihak angkatan tentera melakukan kudeta. Akan tetapi, harus barang diingat, itu semua tidak dilakukan. Malah UMNO berusaha keras untuk mengembalikan demokrasi dalam masa hanya 18 bulan saja. Ini jelas mempamerkan bahawa UMNO bukan sebuah parti yang mabukkan kuasa. Jauh sekali sebagai sebuah parti yang bersifat perkauman. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sumbangan itu, jika kita ingin tahu apakah maksud perkauman yang sebenar, lihat sahaja sejarah Afrika Selatan sewaktu dicengkam apartheid. Bahkan di Amerika Syarikat pun, amalan perkauman secara terang-terangan berlaku sehingga pertengahan tahun 60-an. Sekolah, bilik air, tempat makan di restoran, malah tempat duduk dalam bas antara kaum ternyata dibeza-bezakan. Semuanya ini hanya berakhir setelah keputusan pengasingan kaum institusi pendidikan tahun 1954 oleh Mahkamah Agung melalui kes Brown lawan Lembaga Pendidikan Kansas, Akta Hak Sivil tahun 1964 dan Akta Hak Mengundi tahun 1965 digubal. Dalam konteks ini, nampaknya berbeza benar keadaan kita di Malaysia dengan realiti di dunia luar. Ehwal orang Melayu adalah bangsa yang bersifat amat inklusif dan merangkumi. Jelasnya lagi, orang Melayu bersikap dan bersifat, jelasnya lagi jika orang Melayu bersikap dan bersifat perkauman, mana mungkin Melaka boleh menjadi sebuah pelabuhan entreport yang makmur pada abad ke-15. Bersabit isu ini juga, kalaulah ada mana-mana pihak yang tanpa usul periksa begitu sembrono menempelak UMNO sebagai sebuah parti perkauman,
harus terlebih dahulu mencermin diri secara ikhlas. Mereka harus sedar akan realiti komposisi kaum dalam parti mereka sendiri. Adakah ia benar-benar melambangkan keterbukaan yang mereka jerit dan yang laung-laungkan? Sedangkan jika betullah orang Melayu resis sebagai didakwa, tidak mungkin kita bersifat amat bertolak ansur terhadap budaya etnik-etnik lain seperti yang diamalkan. Tak mungkin juga kita benarkan sekolah-sekolah aliran kebangsaan, jenis kebangsaan diwujudkan. Bahkan mustahil pula untuk kita bekerjasama begitu akrab bersama-sama dengan rakan-rakan kita dalam barisan nasional sejak berdekad lamanya. Oleh itu, pada pihak-pihak tertentu, janganlah angkuh mengaku bahawa merekalah kononnya sebuah parti pelbagai kaum yang mempunyai keabsahan moral dan keikhlasan intelektual untuk memimpin rakyat di negara ini. Sidang perwakilan yang dikasih. Lumrahnya kita dapati bahawa sesuatu matlamat yang baik saja tanpa diseimbangi pengalaman, dihiasi kesederhanaan, serta dipimpin bersandarkan perspektif sejarah. Jikapun betul, bukan saja tidak akan menghasilkan yang baik, sebaliknya boleh pula menyebabkan berlakunya ketidakadilan dan kezaliman. Berasas legenda silam, UMNO perlu juga menggali dan mencontohi kekayaan tradisi pemikiran strategik era keagungan Kerajaan Melayu Melaka. Keagungan Empire Melaka di tengah-tengah dua kuasa besar ketika itu, yakni China dan Siam, mempertontonkan bahawa kuasa minda mampu mengatasi dan menundukkan